Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang siapakah malaikat yang menolong Hananya, Misael dan Azariah, atau yang lebih dikenal dengan nama Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Peristiwa ini dapat kita baca dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Selain itu, dalam kitab yang tersembunyi lainnya juga menuliskan peristiwa ini. Dikisahkan dalam kitab-kitab itu, karena mempertahankan iman mereka kepada Elohim, Hananya, Misael, dan Azariah harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan api yang membakar mereka dipanaskan sangat panas, sampai membunuh orang-orang yang mengangkat mereka. Dan ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh dalam keadaan terikat ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Namun kemudian, Raja Nebukadnezar terkejut, lalu ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, "Bukankah kita telah mencampakkan tiga orang yang terikat ke tengah-tengah api itu?" Mereka menjawab dan berkata kepada Raja, "Benar ya Raja." Raja kemudian berkata, "Lihatlah, aku melihat ada empat orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu dan tidak dapat cedera, dan mereka sama sekali tidak terbakar, dan rupa dari yang keempat itu seperti anak ilah." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Ia berseru dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, keluarlah dan kemarilah." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari tengah-tengah api itu. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menolong mereka dari perapian yang menyala-nyala? Jawabannya adalah malaikat Gabriel. Ada banyak pendapat yang muncul tentang pribadi yang disebut oleh Raja Nebukadnezar sebagai anak ilah. Kita tentu tahu bahwa malaikat juga disebut sebagai anak-anak Elohim, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian dan kitab Ayub. Hal ini juga dijawab dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-28. Tertulis di sana, Nebukadnezar berbicara dan berkata, "Terpujilah Elohim Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengirim malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang percaya kepadanya, telah mengubah perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka untuk tidak mau memuja atau menyembah ilah manapun kecuali Elohim mereka sendiri." Di ayat ini memang tidak dituliskan langsung nama malaikat Gabriel, namun dalam kitab yang tersembunyi yang menuliskan kisah ini dituliskan bahwa malaikat Gabriel adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menolong Hananya, Misael, dan Azariah. Di peristiwa perapian yang menyala-nyala ini, Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Malaikat Gabriel diutus Tuhan untuk menolong Hananya, Misael, dan Azariah untuk menggenapi firman-Nya yang disampaikan kepada Gabriel pada waktu Gabriel hendak menolong Abraham dari peristiwa yang sama di zaman Raja Nimrod berkuasa. Tuhan sendiri menolong Abraham dengan berfirman bahwa di masa yang akan datang, Gabriel akan menolong keturunan Abraham dari peristiwa yang sama. Untuk pembahasan kisah Abraham ini, silakan tonton video kisah Abraham partnya yang keempat yang sudah admin bahas sebelumnya.
Gabriel diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong Hanaya, Misael, dan Azaria dari perapian yang menyala-nyala sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan pada waktu Gabriel hendak menolong Abraham. Gabriel diberikan perintah oleh Tuhan bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan malaikat Gabriel adalah malaikat yang memiliki kuasa atas api. Dia kemudian membuat api di dalam tungku itu menjadi dingin, sementara di luar tetap panas membara yang terus-menerus meningkat, sehingga membuat orang-orang pada waktu itu berpikir bahwa ketiga pemuda itu sudah mati. Namun pertolongan Tuhan tidak terlambat untuk menolong mereka. Hanaya, Misael, dan Azaria di dalam tungku perapian itu kemudian berjalan-jalan sambil memuji Elohim Yahweh yang menyelamatkan mereka. Raja Nebukadnezar yang melihat Gabriel kemudian menjadi heran karena dia tahu bahwa hanya tiga orang yang dilemparkan ke dalam perapian itu. Dia kemudian memanggil ketiga pemuda itu keluar dan mendapati mereka baik-baik saja, tanpa terluka atau terbakar sedikit pun. Bahkan bau terbakar pun tidak didapatkan pada mereka. Akhirnya Raja Nebukadnezar memuji Elohim yang disembah oleh Hanaya, Misael, dan Azaria, bahkan mengeluarkan keputusan untuk menghukum berat setiap orang yang bangsa dan bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Elohim, sesembahan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu dan memberikan hukuman akan dipotong anggota-anggota badannya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Raja juga mengakui bahwa tidak ada Elohim yang dapat melepaskan seperti itu. Demikian sedikit informasi kali ini menjawab pertanyaan siapakah malaikat yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.